Nikita Mirzani buang makanan pemberian Denise Cariyesta saat di penjara. Tidak tahu diri, Denise Cariyesta ternyata memberi perhatian ketika Nikita Mirzani mendekam di penjara dalam kasus pencemaran nama baik. Saat Nikita Mirzani berada di penjara, Denise Cariyesta diam-diam mengirim makanan untuk rekan artisnya itu. Ternyata makanan kiriman Denise itu tidak dimakan Nikita Mirzani. Nikita mengaku membuang makanan pemberian Denise Cariyesta. Kata NM, makanan yang kamu kasih dia buang, enggak pernah dia makan, lapor seorang warganet saat Denise Cariyesta membuka tanya jawab. Mengetahui kabar itu, Denise Cariyesta menyebut Nikita Mirzani tidak tahu diri. Namanya juga orang enggak tahu diri. Orang enggak tahu diri gitulah, memang enggak tahu malu, ujar Denise Cariyesta, dikutip pada Kamis tanggal 5 Januari tahun 2023. Denise Cariyesta balik mengejek Nikita Mirzani yang ia sebut bisa saja mengais-ngais sampah untuk makan di penjara. Kan dia ngomongnya gitu, dibuang. Mana lu tahu kalau misalnya di dalam, dia ngais-ngais sampah buat makan, ledek wanita pemilik floris di Jakarta dan Bali tersebut. Denise Cariyesta rupanya mengirim burger saat Nikita Mirzani mendekam di penjara karena kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Dito Mahendra. Harusnya jangan dibuang kali kak. Kasih ke penjaganya kek. Makanan enggak boleh dibuang-buang, kata Denise Cariyesta. Tapi susah sih kalau orang enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Ya begitu. Karakter, bekas masa lalunya yang kelam, ucap Denise Cariyesta.